Jadi karena banyak yang nanya ya, bisa nggak sih Bang pakai rumah roller PCX gitu ya, motor Vario ini pakai rumah roller PCX berserta roller-rollernya gitu ya, bisa nggak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita mau ngasih tahu aja ya, ngasih tahu singkat tentang roller Vario ini nih ya, Vario terbaru 2023 nih. Nah, untuk roller, kode rumah roller itu KZR ya. Nih, Vario ini nih, model ini nih ya. KZR ya, nih ini dia. Roller, rumah rollernya bentuknya kayak gini nih. Jadi karena banyak yang nanya ya, jadi nanyanya itu gini, bisa nggak sih Bang pakai rumah roller PCX gitu ya, motor Vario ini pakai rumah roller PCX berserta roller-rollernya gitu ya, bisa nggak gitu? Nah, jadi kita ngasih taunya bisa ya, bisa banget, malah bagus ya, malah bagus, bagus banget pokoknya ya. Nah, kenapa bagusnya nih? Jadi kan kalau punya KZR itu, ini kan KZR-nya, ini KZR ini punya motor Vario ini nih, Vario terbaru 2023 ya. Nah, ini K59 itu punya PCX, punya Vario 150 dan punya PCX itu sama. Nah, jadi bedanya KZR sama ini itu bedanya cuman di sini ya nih. Di PCX itu yang ini rumah roller ini nih ada sealnya, sealnya nih. Ini kita copot dulu ya. Tuh, ini seal nih ya. Nih, tuh. Ada sealnya, bedanya hanya ini ya, PCX itu ada sealnya. Nah, kalau Vario 125 itu nggak ada tuh. Nah, jadi kan banyak yang nanya ya. Nih, ini sama, panjang bosingnya sama tuh ya, panjang bosing sama tuh, pokoknya diameter juga sama lah ya, diameternya sama ya, roller juga sama, diameter sama, roller sama. Nah, jadi bisa ya, bisa banget. Nah, misalkan teman-teman mau ganti nih, mau ganti rumah roller, ya jangan langsung diganti, tunggu rusak aja gitu ya, tunggu parah baru ganti dan nyari spare partnya, nyari yang ini yang punya PCX nih, biar lebih awet lagi. Kenapa lebih awet lagi? Nih ada, karena ada ininya nih, ada sealnya. Biasanya kan yang aus kan di sini nih ya, nih di sini nih bunyi klek 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 gitu ya, di sini lah pokoknya nih, rata-rata itu pada rusaknya di sini, longgar di sini nih ya, lobok, jadi bunyi klek 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 gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau cari lagi, pastikan asli ya, pastikan asli dulu ininya, pastikan dapet atau belinya itu yang asli. Nah, terus cari yang PCX, punya PCX aja ya. Nih, biar ada dapat sealnya gitu. Nih, kayak gitu. Ya cuman itu doang sih sebetulnya. Jadi ini cuman sekedar info aja ya. Sekedar info biar teman-teman juga tahu gitu ya. Yang belum tahu kan jadi tahu gitu. Intinya sih gitu, yang belum tahu jadi tahu. Yang udah tahu ya kita sharing aja, ngobrol-ngobrol ya. Nah, jadi kalau ada sealnya itu dia umurnya itu lebih lama ya, umur rumah roller itu bisa lebih lama kalau ada sealnya ya, karena dia ngepres terus ya, jadi benturan itu nggak langsung kena antar ini ya, jadi ada pembatasnya gitu. Kalau ini kan dibatasi sama seal gitu ya, karet. Kalau yang ini kan dia kan langsung benturan ya, besi ketemu besi gitu ya. Ini nih, besi ini ketemu ini gitu ya. Jadi kan cepat aus. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kesimpulannya itu adalah bisa ya, rumah Vario nih, motor Vario 125 ini. Ya kan modelnya banyak ya, ada yang CBS, ISS itu sama aja kayak gini lah. Semua itu kodenya KZR. Nah, bisa pakai punya PCX ya, jadi rumah rollernya itu sama, jadi teman-teman bisa pakai itu, bisa ya, bisa pakai yang punya PCX, malah lebih bagus karena ada seal ininya, seal, ada sealnya ya. Oke, buat teman-teman
Yang belum subscribe boleh subscribe dulu, dan yang mau tanya-tanya seputaran inilah ya, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan kalaupun ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.